Assalamualaikum korang. Nah, ini ada Toyota baru. Toyota buat gila lagi. Toyota buat gila lagi. CEO dia buat pengumuman ada CRV baru bro. Pickup truck Kaijo Saito. Ni CEO Toyota lah kalau korang tak tahu. Toyota memang famous dengan kereta-kereta power dia dan kita laju dia ni. Buat pickup truck budget dalam harga murah lah. Boleh lah kalau buat loan, full loan ke kan, untuk petani, untuk kita lah sebagai kerja sawit kecil-kecilan ni boleh lah. Kalau Malaysia dalam harga RM46,000, kalau rupiah dalam sekitar RM154 sekian lah. Macam lah harga dia. Kalau kereta yang lain-lain dia memang awesome lah, memang mahal-mahal lah kan. Saya tak kenal Toyota. Kalau korang tak kenal Toyota, memang macam orang cakap duduk zaman batu lah kan. Kereta-kereta mahal diorang. Tapi kali ni Toyota CEO dia ni, UI sekali CEO dia, dia buat pickup truck kecil. Macam kalau korang kecil bawa batu-batu untuk kecil-kecilan tu. Sebab yelah, kat dunia ni kan, kebanyakan negara kan, kebanyakan negara di dunia ni diorang tak boleh beli macam helak kat perak yang mahal besar, harga-harga yang mahal-mahal sangat tu kan. Dan ni harga dia hampir separuh daripada pickup-pickup truck yang lain jenis baru kan. Itu sekarang duit dulu tu kan bosku. Toyota sekarang tengah fikir cara orang pertengahan boleh pakai pickup truck. Contoh memang jadi pesaing lain-lain lah. Semua pesaing dia ni memang jadi, aduh Toyota ni kenapa jadi gila ke, apa ke buat macam ni kan. Korang mesti fikir macam tu. Aku pun fikir macam tu. Ni CEO dia lagi sekali, 3 kali dah aku tunjuk CEO dia. Okay, kali ni dia buat pickup truck yang harga bajet, petani boleh pakai. Dan asal aku kalau kat sawit, buah sawit yang kecil-kecilan, kecil, besar sikit pun boleh hantar kat kilang-kilang ni. Yang bagus lah kan, memang mantap lah kan. Sekarang ni memang tengah nak promosi. Rasa aku boleh lancar lagi ni. Masa aku buat video ni dia boleh lancar lagi ni. Masih tengah fikir-fikir. Lepas tu hari tu ada ke, dekat Indonesia ada buat macam kasih cantik lah, nampak tu. Wah bapak cantik kalau macam ni, memang cun lah kan. Aku pun kalau ada duit boleh buat loan, boleh beli ni kereta lain, jenama lain memang ada macam ni. Belum ada buat lagi. Toyota tengah nak buat ni. Contoh kalau jadilah, kalau jadi, petani kecil-kecilan sederhana memang akan pilih pickup truck yang bajet ni lah kan, betul tak? Ni kita zaman dulu ni. Okey, pickup truck bajet ni bawa lo, bawa sawit boleh, bawa beras, padi kecil-kecilan lah kan. Kau bayangkan orang kaya dengan kontrak, petani kecilan lagi banyak populasi orang ni di dunia ni. Jadi berapa banyak pickup truck yang Toyota ni boleh terjual. Contoh dia senang macam ni. Lagi banyak kenderaan tu di muka bumi, lagi banyak spare part dia. Jadi spare part dia akan murah. Jadi kereta tu ramai orang pakai, jadi spare part banyak, jadi spare part ni murah. Jadi nak repair pun tak mahal. Betul tak? Lepas tu dia serbaguna. Kan kau nak jual barang-barang yang biasa apa semua, boleh. Boleh buat kempen. Contoh kalau kita ni rakyat biasa kan, pakai pickup truck ni nak pindah rumah ke, tolong kawan sikit-sikit pun boleh. Rasa macam itulah, daripada beli kereta-kereta yang belakang dia tak boleh nak taruh benda-benda lah. Tapi lah, ikut orang juga lah. Tapi kalau aku, contoh lah, contoh-contoh. Ada sawit dalam 10 ekar, 20 ekar, daripada sewa lori orang lain, baik pakai pickup truck ni. Tapi mantap jugalah pickup truck ni. Baik dia cakap, mungkin ada yang current kan. Sekarang kan Indonesia kan banyak nak pakai current macam Tesla tu kan. Jadi baik untuk bumi dan baik untuk alam sekitar. Dengar-dengar macam tu lah. Tapi dengar-dengarnya belum confirm lagi lah kan. Tapi boleh buat campaign. Campaign ni Kevin lah, buat pergi masuk-masuk hutan ke kan. Baik untuk alam sekitar tu bagus lah. Toyota tu fikir menyeluruh lah. Tengok boleh design cun-cun lah kan, boleh taruh skirting. Skirting tu macam bumper apa semua cun lah. Walaupun dia famous dengan kereta mahal. Kereta mahal dia
Contoh kereta mahal. Okay, kau kontrak-kontrak, toke-toke, bos-bos boleh lah beli kan. Kita ni yang biasa-biasa bajet ni okey lah dengan ekonomi baru lepas COVID apa semua ni. Manalah mampu nak beli yang mahal. Ini pun kira mahal lah juga. Tapi kalau contoh hutang kat bank, lepas tu kita ada buat pertanian, tanam jagung ke, temikai ke, buah-buahan kecil ke, ada bisnes kecil-kecil, boleh lah beli pickup truck ni. Memang okey lah, sesuai lah. Daripada kita beli second yang jenis lama. Tapi kat, tak silap aku, kat Indonesia banyak pakai pickup truck yang kecil macam ni. Sebab dia orang macam member aku ada juga kawan-kawan aku di Indonesia balik sana. Kadang ada lah kontak dia, call dia kan. Dia ada beli pickup truck macam ni. Aku tak pasti je nama apa. Tapi kecil macam ni lah. Dia bawa batu-batu merah tu, ambil, lepas tu jual. Itulah kerja dia. Jadi kalau ada yang baru macam ni, kau ada projek. Kalau benda macam ni memang boleh apa? Boleh buat projek. Contoh kalau kau beli kereta macam ni, ha. Kau nak buat projek apa? Orang kaya boleh lah, guys. Okay, kalau kau beli kereta macam ni mahal. Ni, mahal fork ni. Memanglah cantik tapi mahal lah. Contoh kau beli yang bajet, boleh bayar bulan-bulan. Ini fork ni memang mahal lah. Kan, kereta-kereta lain ni benda macam ni bonet kecil. Kau tak nak meniaga susah kalau kau jenis meniaga kan, ada kebun kecil. Kalau kau tak ada kebun, yang ni kalau dah kaya lah nanti beli lah ni. Okay, Amerika sekarang pun terancam macam Nissan, Mitsubishi apa semua lah. Diorang belum ada lagi kereta macam ni. Ada zaman dulu diorang ada kereta macam tu. Benda ni, ni mahal-mahal ni mana boleh beli. Second pun dalam, second pun lebih harga dia. Ni kita cakap baru. Kan, asal aku memang keluaran dia meningkat-ningkat lah ni. Kalau aku pun fikir, contoh boleh beli ni, boleh buat projek. Okey, meniaga boleh. Jual kat pasar malam. Kan, ni kereta mahal ni bila kita dah kaya boleh lah beli kan. Duit dah tak tahu nak taruh kat mana. Boleh beli. Macam ni. Kau pilih bila kau dah kaya. Kereta ni. Kalau yang ni. Okey, kalau dalam kereta yang tadi tu, itulah dia. Toyota punya kereta baru. Pickup truck baru. Ini jenama-jenama dia yang lain lah. Bila kau dah kaya rasa disuruh beli. Lebih baik kau beli yang ni daripada beli yang tadi tu. Boleh buat meniaga pasar malam. Boleh ambil barang-barang meniaga. Jual apa semua. Memang okey lah. Kalau aku fikir daripada beli kereta-kereta ni, Honda apa semua ni. Yang ni memang terbaik. Boleh buat meniaga. Belakang dia tu kau boleh design yang macam mana kau nak buat. Tutup taruh-taruh barang. Bawa sawit memang okey lah. Bawa sawit. Buat sawit kecil, sawit besar, hantar ke kilang. Untuk kecil-kecilan, macam kalau kau ada 10 hektar, berapa hektar tu, berapa hektar. Kalau kau dah tak ada, kau boleh ambil jiran-jiran kau. Tengok ni. Bapak cantik siut. Toyota ni memang genius lah. Kita memang genius lah. Okay, kalau korang berminat, memang kereta ni akan dipasar di seluruh dunia lah. Nanti kau akan tengok kat jalan-jalan seluruh dunia, akan ada kereta ni. InsyaAllah lah kan. Tengok, design dia simple. Simple design dia. Memang untuk peniaga-peniaga kecil lah. Kan kalau dipikirkan. Okay lah korang. Kalau korang suka video yang macam ni, korang komen like lah kan. Kau rasa okay ke pickup truck ni? Aku rasa aku dah ada nampak sikit-sikit ni. Siapa yang tahu lebih lanjut, sila komen lah kan. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.